Majelis Ulama Indonesia resmi memberikan sertifikat halal grade A kepada seluruh outlet Jiwa Group di Indonesia. Dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan Kamis siang, Jiwa Group menyampaikan komitmennya akan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pelanggan. Ini disampaikan oleh CEO dan founder Jiwa Group, Billy Kurniawan. Diharapkan pemberian sertifikat halal ini akan memberikan kepercayaan dan kenyamanan pelanggan. Hal ini sekaligus sebagai tanda bahwa Jiwa Group telah mengimplementasikan dan menerapkan sistem jaminan halal atau SJH dengan kategori penilaian sangat baik. Sertifikat halal ini berlaku untuk 3 produk Jiwa Group, yaitu Janji Jiwa, Jiwa Toast, dan Jiwati. Ini mungkin adalah salah satu langkah kita untuk mendapatkan sertifikasi ya, keamanan pangan dan lainnya. Jadi kita itu kan besar, artinya itu besar bukan hanya dari segi daya jasa pelayanan outlet, tapi juga ada produksi. Ya. Produksi kita ini kebetulan juga sudah halal sama sekalian ya, kita ada produksi roasting kopi dan lain-lainnya. Berikutnya adalah mungkin kita melakukan international standard ya, seperti ISO, ACCP, dan lainnya. Itu menjadikan target kita untuk memberikan kualitas itu yang terbaik. Dalam kesempatan ini, BPJPH menyerahkan sertifikat halal untuk Jiwa Group diikuti dengan penetapan halal berupa barcode QR code dan sertifikat halal assurance status atau HAS dari Lembaga Pengkajian Pangan dan Obat-obatan atau LPPOM.